C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi mare dare. Sepatutnya hari ni adalah hari last kita puasa, yeah. Tapi jadi raya terhui. Lepas tu semua pekat panik, gelabah biawak semua, yeah. Biawak pun tak gelabah macam tu. Termasuklah Mina, Mina, yeah. Pun gelabah biawak juga semalam, mm. Tiba-tiba blank kat puasa. Lepas tu hukum raya hari ni, terus macam apa patut kita buat? Oh my god, it's terduduk, raya tomorrow. Terduduk sejenak. Lepas tu fikir, aku nak kena buat apa? Blank. So, pengajaran yang kita boleh ambil daripada tragedi kali ni, Aidil Fitri 2022, ialah kita kena sentiasa bersedia. Sebab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan, yeah. Begitulah kejadiannya. So, macam tu je lah. Untuk raya tahun ni, tak ada apa-apa sangat yang berbeza, hmm. Kita orang cuma akan balik kampung yang tak sampai tengah jam pun perjalanan dekat dia. Je. So yang lain-lain tu kita tengoklah nanti. Nanti korang check it out untuk vlog. Okay. Okay guys, menu wajib ada pada hari raya adalah rendang ayam ni. Ha, selain tu kita ada juga ketupat daun palas dan juga ketupat nasi. Tak lupa juga laksa, tapi laksa kita upload untuk resepi je lah. Untuk tahun ni, Mina nak buat kelainan sikit. Jadi Mina hanya sediakan kuih-kuih tradisional dan juga krepek lah sikit-sikit. Sebab rasa macam bosan pula makan kuih moden kan. So kita just throwback balik makanan-makanan dan kuih-kuih tradisional. So macam ni lah. So ini sebenarnya kuih semprit, kuih semprit orang dulu. So ini makmur, then ada lagi lah macam-macam kuih. Tu antara favourite meal lah. Bahulu, bahulu ni pun sedap. Semprit,
Then ada kuih kapal terbang kalau tempat kita orang panggil. Then ni juga kayu buruk. Selain itu, bagai jenis kuih terdapat juga berbagai jenis kerepek. Ha, ni kalau ada tetamu yang datang, bolehlah kami servekan. Tapi kalau tak ada tetamu, kamilah yang memakannya. Macam-macam jenis. Ha, ni kalau sambil tengok movie ni, best ni. Ha, so, siapa nak datang beraya, jemput-jemput lah ya. So, apa kuih raya favorite hampa? Just drop komen di bawah, okay? Okay guys, selain kuih raya, kerepek, Mina juga sediakan goodies kalau korang datang beraya di rumah Mina. So ini antara goodies-goodies yang Mina dah sediakan untuk kanak-kanak. So dalam ni ha, nak tahu ada apa? Kejap Mina tunjukkan. Goodies ni tak adalah banyak sangat yang Mina sediakan, tapi siapa cepat dia dapat. Macam itulah. So dalam ni ada gula-gula, tu gula-gula tradisional yang Mina selalu makan dulu. And then ada duit raya untuk korang. Berapa jumlah dia? Korang kenalah datang beraya di rumah Mina. So kemudian Mina sediakan dan juga wafer lah. Ini wafer Club 9 dan juga coklat. Ni semua antara favorite-favorite coklat Mina semasa kecil-kecil dulu. So nak mengimbau kembali kenangan, kita bagilah goodies ni dekat kanak-kanak semua. Bagi orang rasalah macam mana sedapnya jajan zaman dulu. Okey, dah settle melanja tamu, apa lagi kita pun berok lah. Tunggu apa lagi? Dah pakai segok-segok dah. Segok kau? Segok lah juga kan. Hari-hari berwarna-warni ha. Acah-acah divorce sikit ha. Posing sana, posing sini. So, siapa yang tema baju raya dia sama macam Mina, boleh komen dekat bawah, okey? Baby blue dengan purple. Ha, siap berpusing-pusing lagi nah. Ha, tak tahu nak posing macam mana sebenarnya, tapi kita posing je lah ikut suka hati. Ha, style masing-masing kan. Okey, wow. Sebab kan semua satu Malaysia tahu yang hari ni 2 Mei adalah hari raya Aidilfitri kita. So, first Min tak percaya. Ha, sebab kita Min tak percaya. Min baru je habis solat maghrib masa tu, tiba-tiba Na cakap yang hari ni raya. So Min baru je ingat nak masak Maggi. Maggi kari pula tu. Lepas dah nak cakap macam tu, Min pun macam takpelah, Min pergi sambung semain syak dulu. Sebab nak cool down dulu kan. So, memang banyak sangat menu yang kita dah plan, video-video yang kita dah plan nak record semua tiba-tiba macam tergendala lah. Sebab kan hari raya ni jatuh pada hari ini. So lepas dah bertenang semua, and then kita proceed with one by one lah menu, iaitu laksa dan juga rendang ayam, okay. So di kesempatan yang ada ni, Min nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sebab Min tahu Min banyak sangat buat salah dalam video ke, depan-depan ke kan. Memang banyak sangat silap dan salah yang Min dah buat. So harap korang maafkan Min lah. Dan Min akan cuba producekan lagi video-video yang menarik dan video-video yang orang cakap lebih berkualiti lah kontennya. Dan jangan lupa tonton resepi rendang dan juga laksa yang Min akan upload tak lama lagi. So semoga kita berjumpa lagi di Aidilfitri yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Wuih, reaction lah. Masa tu, masa dengar tu nak habak lah kat hampa kan. Terduduk, terkedu, tak tahu nak cakap macam mana, blur. Seriously, sebab rasa macam, sebab okay, actually now pun macam biasalah semua akan balik kampung, akan buka puasa ramai-ramai sebab dah last puasa kan. Tapi tu esok dah raya, menggelabah dengan rendang tak siap lagi, laksa tak siap lagi, semua benda tak siap lagi, sobor-sobi tak siap, dengan baju lagi tak iron semua. So macam jadi kelang kabut. Orang pun ramailah yang ada yang bahan-bahan pun tak beli lagi. Semua pakat pi kedai pergi cari bahan-bahan nak masak. So pengajaran kat sini, kita kena sentiasa bersedia. Macam tu. So tak boleh last minute, okay? Cewa. Kalau ada peminat nak lah kan, cewa. Okay. Nak ucapkan selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada Na. And minta maaf salah silap sepanjang dalam video. Kutlah biasalah Na ni macam mulut tak ada insurans sikit lah. Ha, begitu. So kalau ada yang tergurus hati tu, minta maaf lah Noh, halalkan makan minum. Kalau nak bagi duit raya, ha, hak tu memang Noh tunggu-tunggu sangat. Ha, DM je dekat IG Mina Hope. Okay, bye-bye. Okay guys, rasanya sampai di sini sahaja dulu vlog Raya Panik Mina pada kali ini.
Hampa raya panik tak? Cik komen kat bawah sikit, okey? Dan di kesempatan yang ada ni, Mina nak ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Fatin. Okey, so jangan lupa like, subscribe, on notification korang. Dah ke belum tu? Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi. Welcome back to Raya Second Day. So, sepatutnya hari ini lah kita akan meraihkan Hari Raya bersamaan satu Syawal. Tetapi kita dah sambung dah semalam. Ya. So, dia akan jadi hari ini Second Day Raya. Ya. Syawal. So semalam bukan pre-Syawal. Semalam memang kita dah raya. Tapi hari ni kita raya lagi. Apa salahnya? Ada masalah ke? Tak ada. So untuk second day raya ni kita orang just pakai macam Min lah. Macam ni lah. Min pakai warna merah. Kenapa warna biru? Ya. Pen merah, pen biru lah. You marah sama sendiri. So untuk hari ni kita punya aktiviti tak ada apa sangat. Just continue makan yang dari semalam dia tak habis. Hari ni makan lagi. And kita add on lah menu baru. Nak tahu menu apa? Haa, stay tune. Lepas tu kita tak ada pergi mana-mana. Just stay at mana-mana pun. Stay at home. Stay safe. Stay smart. Deliver. Macam tu je lah. So korang pula macam mana? Korang buat rumah terbuka ke? Tak nak jemput Mina ke? Just komen di bawah, okay? Kan dia dah mula berpuasa sunat Syawal. Macam mana? Kita orang mungkin esok. Kita tak tahu lagi InsyaAllah ini puasa. Tapi insyaAllah mungkin esok lah. So kalau korang tengok video ni, kita akan post video ni maybe third Syawal InsyaAllah. Kalau Mina sempat edit, InsyaAllah Mina akan cepat upload Syawal. Sebab dua Syawal kita dah tak upload. Dua Syawal kita orang dekat sini ada busy sikit lah, ada kerja sikit. So satu Syawal and dua Syawal kita akan gabungkan sekali lah untuk korang. Khas untuk korang. Dah haru tak? Kau make up bawah. Haru okay. Kita. So jom kita makan. So untuk second Syawal ni kita dah bosan dengan ketupat dan rendang. Kita pergilah ke KFC. Weh, ingatkan sikit je orang. Rupanya ramai tau beratur di KFC ni. Mina nak dapatkan satu bucket ni macam ni pun mengambil masa hampir setengah jam ke setengah jam lebih. Macam tu lah. Okay, dah settle makan. Kita pun naklah beroot kejap kan. Ha, takkan tak oot pula. Budak oot nak menjeduk-jeduk ni bos. Tumpang lalu, okay? So, Na pakai baju warna biru dan tudung daripada Fazura Collection. Begitu juga dengan Mi. Cuma Mi warna merah. So, apa aktiviti korang raya tahun ni? Inilah saja aktiviti daripada Mina. So, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Salam Aidilfitri.